Guna mempertahankan dan melestarikan olahraga tradisional, bidang olahraga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tabalong akan membentuk Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang kerap disebut FORMI. FORMI rencananya akan mewadahi olahraga tradisional seperti benjang atau gulat tradisional, pencaksilat, dan senam gembira. Jenis olahraga tersebut dianggap hampir hilang di masyarakat Tabalong, karena umumnya masyarakat lebih familiar dengan jenis olahraga yang dipertandingkan secara nasional. Nanti ini akan kita bentuk di bawah naungan daripada FORMI. Jadi FORMI ini nantinya membawahi sekian cabang-cabang olahraga, seperti misalnya KOTI. Nah, KOTI ada suatu ikatan olahraga sendiri, yang mana KOTI ini Komite Olahraga Tradisional Indonesia. Ini akan membawahi daripada beberapa cabang olahraga tradisional, misalnya kayak Enggrang, Balugo, Begasing, dan lain sebagainya. Rahmanto menambahkan, FORMI juga akan berfungsi sebagai wadah untuk menggali jenis olahraga rekreasi lainnya sebagai bentuk pelestarian kebudayaan lokal. FORMI sendiri akan dibentuk pada Oktober atau November tahun ini dengan tujuan untuk menggali olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Normansyah, TV Tabalong melaporkan.